Sebagai senior saya, dan saya pernah membaca tulisan-tulisannya di berbagai media, dan saya sangat kagum karena beliau itu begitu hebat berjuang sehingga melawan Belanda, melawan kolonialisme itu, sehingga beliau kan sempat masuk ke penjara. Nah, itu saya sangat kagum, kok berani perempuan zaman itu, zaman kita masih dijajah, untuk melawan penjajah. Bahwa beliau itu mempunyai pendirian yang independen lah dan konsisten. Seorang yang tidak mau dijajah. Saya melihat ibu itu sebagai seorang idealistik yang tidak pragmatis. Pernah bertemu Bu SK Trimurti tahun 2002, dan itu intensif ketemunya. Pernah melakukan penelitian tentang perempuan dan media di Indonesia, jadi di masa-masa kolonial sampai modern. Saya sendiri pernah ke rumah Putri di daerah Kramat, ingin mengumpulkan wawancara-wawancara untuk menulis tentang gerakan perempuan dalam sejarah. Beberapa gurunya itu adalah aktivis pergerakan nasional. Jadi saya kira Putri mendapat satu pembelajaran atau satu pengajaran, kesadaran dari situ. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, perlu diingat bahwa era-era tahun 20-an ya, di mana Putri masih sekolah, atau sebelum 20-an ya, antara tahun 1910 sampai 1920, itu kan masa di mana iklim kesadaran untuk melawan Belanda sangat tinggi. Belum kesadaran nasional, tetapi sadar bahwa oh, kami adalah rakyat jajahan dan kami dihisap, dijajah, dihisap oleh Belanda dan kami menderita. Ini kan menjadi iklim yang cukup meluas ya, terutama di kalangan para pelajar, mereka yang sekolah. Saya masuk itu sekolah tahun 21. Waktu itu saya sudah umur 8 tahun. Nah, kenapa kok 8 tahun baru sekolah? Karena ayah itu pindah-pindah. Saya sudah jadi kadernya Bung Karno sejak tahun 33. Di asrama. Nah, asrama itu ya rumah aja artinya. Putri kan tinggal di Bandung. Dia sebagai anggota Partindo, dan di sana dia memang berkenalan dengan Soekarno dan mereka cukup dekat sebagai teman ya. Putri diminta Bung Karno nulis, tapi Putri nggak nulis-nulis. Nah, Bung Karno nagih terus, mana tulisanmu? Putri menjawab bahwa nantilah Bung. Tapi akhirnya Putri mengaku, wah, bagaimana saya bisa menulis di sebuah surat kabar yang isinya tulisan politik yang sangat penting, tulisan itu dimuat di pikiran rakyat. Nah, di situ Putri baru menyadari, oh, saya ternyata bisa menulis. Jadi Putri juga di dalam rangka propaganda kemerdekaan Indonesia, dia nggak hanya mengajar saja, mengajar buat rakyat supaya punya kesadaran, melek politik, tetapi dia juga usaha untuk membangun satu aliansi politik. Jadi tulisan menjadi satu sarana untuk berpolitik, satu wahana untuk propaganda. Dia cerita kalau gimana menyebarkan selebaran itu sampai dia lari dari, bayangin, aku tuh lari dari Manggarai ke Tanjung Priuk gitu, dan itu jalan gitu, karena kita menyebarkan selebaran untuk Indonesia Merdeka. Akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang.
yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Saya ke Putra itu sebetulnya pada tahun 1943 itu. Waktu itu kenapa saya bisa ke Putra? Soalnya waktu itu Bung Karno sedang ke Semarang, ya untuk propaganda tentunya. Lantas sambil lalu dia meminta kepada Kempetai supaya saya bisa diberi izin untuk pindah ke Jakarta atas tanggungan beliau. Karena status saya waktu itu di Semarang itu sebagai tahanan rumah. Saya tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh kemana-mana. Jadi karena usaha Bung Karno itu, mungkin Jepang itu percaya sekali kepada Bung Karno, jadi saya diperbolehkan pindah ke Jakarta. Jadi di Putra itu sebetulnya bagian penerangan. Tapi oleh karena organisasi itu memang organisasi bikinan Jepang, jadi kami itu sebetulnya enggak serk kerjanya, tahu enggak? Soalnya mau menerangkan apa? Mau misalnya kita mau berkokok menerangkan ini harus memenangkan Perang Asia Timur Raya Jepang supaya nanti di atasnya, kan enggak bisa. Jadi ya penerangan rakyat saja, maksudnya itu penerangan maksud maunya Jepang itu supaya kita menerangkan kepada rakyat bahwa rakyat mau menanami padinya, sawahnya, mau menyetor berasnya sebagian untuk kepentingan bala tentara. Ya toh? Kalau Jepang membutuhkan tenaga untuk anu itu kuli-kuli yang namanya romusha, kita juga mengusahakan supaya romusha mau. Dengan begitu kan kita enggak bisa menerangkan. Jadi praktiknya ini kami ini tiap hari itu cuma dari rumah masuk kantor. Cuma kantor yang enggak ada kegiatan apa-apa. Dari kantor yang ngomong-ngomong ngobrol sama teman satu sama lain, atau sama teman yang kebetulan ikut kader khusus ini waktu itu. Jadi dengan begini kan pengetahuan tambah, tapi itu di luar dinas. Bung Karno juga nggak bisa memaksa kami, karena Bung Karno juga terpaksa masuk situ karena tidak ada jalan lain. Saya di Jawa Hokkaido itu tidak duduk di penerangan lagi. Di mana? Saya duduk di badan yang namanya Chosankai. Pokoknya kalau bahasa sekarang pembangunan lah. Kalau yang di Kebon Sirih 80 itu pokoknya angkatan gempur gitulah. Kami pokoknya waktu itu saya dengar untuk merebut radio. Tapi waktu itu juga saya tidak memikir kalau merebut radio itu juga gimana, tangan kosong ya. Kalau nanti di metrayer apa, tidak terpikir waktu itu pikirannya. Pokoknya semangat aja. Merebut radio. Nah, tempat Bung Karno dapat persetujuan, teks proklamasi sudah ditandatangani. Soekarni datang ke Kebon Sirih 80. Hampir pagi itu mengatakan, ah kok jadi yang merebut, sudah terjadi persetujuan. Besok pagi proklamasi diumumkan di Pegangsaan Timur 56 rumahnya Bung Karno itu. Lantas kami pada pulang, menghadapi pagi itu baru pulang. Nah pulang saya sampai di rumah kan perlu masakan anak-anak, nasi segala macam ya. Terus paginya habis anak saya sudah makan semua, saya titipkan kepada Nyonya Supeno. Yang dia di rumah Supenonya sendiri sama saya kan pergi ke pergi ke rumah Bung Karno untuk mendengarkan proklamasi itu. Itu. Jadi ceritanya itu kalau dipikir ya kayak apa ya? Kayak dongeng gitu loh. Seakan-akan semua itu enggak pakai rencana gitu. Tapi memang enggak mungkin bikin rencana. Gimana kita rapat waktunya sudah mendesak ya. Nah, tanggal jam 17 Agustus jam 10 pagi. Waktu dulu jamnya proklamasi ada yang nulis jam lain itu. Kan sebetulnya jam 10 pagi. Ya, meskipun itu dikatakan jam Jepang, tapi jam Jepang sama Indonesia kan bedanya tidak banyak. Itu kan garis meridian itu kan hampir dekat toh. Satu arah gitu. Memang jam 10 pagi.
Di bulan saja datang kok. Nanti selanjutnya pagi harinya ya, tanggal 18 Agustus 45 itu di gedung bekas Volksrat atau Dewan Rakyat yang zaman Jepang lantas dipergunakan untuk gedung Chuo Sangin ya. Itu kan semacam Volksrat, maunya semacam parlemen lah. Dan sekarang dipergunakan untuk gedung Departemen Luar Negeri di Pejambon toh. Di situ dilangsungkan rapat. Rapat ini telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sebetulnya itu sudah lama kita susun, yang ketuanya Pak Rasiman itu, dan telah memilih Presiden dan Wakil Presiden RI ialah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohammad Hatta. Kita akan perlu kasih tahu kepada rakyat bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Sekarang tidak dijajah Jepang lagi. Semenjak tanggal 17 Agustus itu kita sudah umumkan kemerdekaan. Saya minta saudara-saudara diam semua. Karena apa? Karena berita tentang kemerdekaan yang kita siarkan lewat yang sekarang namanya Antara, dulu kan namanya masih Dumai, itu kan disebut oleh Jepang. Asal ada siaran hari ini merdeka, terus Jepang menyiarkan lagi tidak betul, tidak belum merdeka, gitulah. Lantas tahun itu juga didirikan KNIP, Komite Nasional Indonesia. Tadinya belum ada pusat, setelah cabang-cabang di daerah didirikan baru sini namakan pusat gitu loh. Iya. Nah untuk kepentingan KNIP ini saya diutus ke Semarang. Iya. Untuk membentuk KNI di daerah-daerah. Sampai berapa? 5 hari atau berapa? Tapi kita memang berhenti di jalan. Kalau berhenti di jalan rakyat dikumpulkan, kita pidato gitu. Orang masih percaya toh. Jadi meskipun dari Jakarta itu enggak bawa sangu ya, tapi dia kenyang juga di jalan. Makanan juga singkong kasih orang senang kok bendera merah putih itu. Orang masih baru-baru merdeka kan masih namanya cintanya masih nemen toh. Buruh terorganisir dengan sangat baik pada waktu itu. Organisasi buruh itu kan cukup tua, lahir bahkan sejak masa pergerakan nasional. Itu sudah ada kan serikat-serikat buruh. Putri, termasuk yang setuju bahwa barisan buruh harus punya alat politik yang namanya partai. Maka dia juga ikut mendirikan Partai Buruh Indonesia, disingkat PBI. Tahun 46 kami mendirikan Partai Buruh Indonesia. Ini dalam kongresnya di Kediri waktu itu. Nah saya itu kenapa cenderung kok masuk Partai Buruh Indonesia? Karena tenaga buruh atau pegawai atau apa saja itu tenaga yang vital pada waktu itu. Karena waktu itu kan kita merebuti kekuasaan. Nah, itu kan di tangan buruh terutama. Buruh kereta api, buruh macam-macam toh. Makanya saya masuk Partai Buruh, tidak membuat Partai Buruh sendiri. Dan saya duduk di pimpinan pusat juga. Tapi pada waktu itu kan kita sudah berhasil dapat mencetuskan Undang-Undang Kerja. Undang-Undang Kerja yang pertama kali itu kan waktu saya jadi Menteri Perburuan. Undang-Undang yang sudah disahkan itu ingat saya baru Undang-Undang Kecelakaan. Tapi rencana Undang-Undang itu, Undang-Undang Kerja itu kan sudah direncanakan, itu kan yang penting. Nah itu Undang-Undang Kerja itu ingat saya
disahkan oleh kabinet sesudah saya. Di mana menterinya Pak Kusnan, RH Kusnan. Ya. Dan lagi saya hubungannya sama Menteri Perburuan yang baru, kan juga akrab saja. Karena itu kebetulan saudara sepupu saya. Siapa? Kusnan. Bapak. Bapaknya Kusnan itu adiknya bapak saya. Tahun 50-an di mana partai-partai baru bertumbuhan, justru PBI memang bubar atau enggak kedengaran lagi. Nah, tetapi yang menarik kemudian Putri bukan membangun partai yang baru, bukan bermetaformorsa, juga bukan bergabung dengan PSI, bukan enggak bergabung dengan PKI, dan juga enggak bergabung dengan partai Murba maupun yang lainnya. Tetapi dia justru memilih untuk tidak berpartai dan tidak membangun partai. Justru dia memilih kemudian nanti membangun organisasi massa perempuan namanya Gerwis. Jadi tahun 50 itu waktu pada bulan Juni, ya, saya bersama-sama pejuang wanita, terutama yang pernah ikut serta dalam perang gereja selama kelas ke-1 dan ke-2. Lantas kita mendirikan satu organisasi wanita. Gerakan itu kita namakan Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Disingkat Gerwis. Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Di Jakarta, nama Gerwis diganti menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Kenapa, Bu? Begini. Ini saya bilangkan riwayat terus terang ya, karena Gerwis itu anggota-anggota itu militan sekali dan makin lama makin banyak. Lantas kan organisasi partai itu banyak yang ingin menguasai Gerwis toh. Nah, oleh karena itu nama Gerwis, Gerakan Wanita Indonesia Sedar, itu kan ide saya. Ide saya toh, nah, ide saya kebetulan diterima dan dasarnya Pancasila. Jadi itu ada anggota-anggota yang usul supaya namanya diganti Gerwani. Itu nanti juga menjurus supaya dasarnya, asasnya Gerwis itu diganti juga, langkah-langkahnya diganti. Sebetulnya saya sendiri pribadi saya tidak setuju pergantian nama itu. Karena saya sudah ada feeling ini pergantian nama tentu akan ada pergantian segalanya. Ternyata menurut pemilihan suara ya orang-orang pada setuju menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Perkata sadarnya itu dilangi, pokoknya mengganti nama singkatannya menjadi Gerwani. Itulah. Kemudian saya minta keluar saja dari Gerwani, karena saya tidak tahu, tidak mau ada konflik batin itu. Saya sejak jadi tahun 65 kira-kira bulan Januari saya keluar, karena saya menyetujui pendirian suami saya. Bilang begitu kan, saya tidak bisa berdiri di atas kaki di atas dua perahu toh, mesti salah satu perahu. ...19 Agustus 1995, itu ada fotonya. Dia selalu menyimpan foto pas dia ngomong. Nih, aku ngomong di seminar nih. Nah, ini peranannya nih, kamu harus tahu nih. Gitu kan, dia ngasih tahu ya, kalau biar penelitianmu tuh lengkap. Gitu, baca sejarahnya semua, terus bagaimana medianya, gitu. Ini salah satu buku yang pemimpin redaksinya Putri, Abi Kartini. Jadi dia di
beberapa majalah memang. Di kalau di perempuan sih di Berita Gerwani sama Api Kartini. Ini banyak cerita dia. Terus waktu itu apa ya, aku, Bu, ini tulisan siapa? Tulisan aku nih yang jadi jadi 8 Maret mengapa Hari Perempuan Internasional gitu. Nih, ya kan, Mak Ompreng. Nasi Buruh Wanita ini dia nih. Gitu. Jadi dia suka ganti-ganti nama. Ini salah satunya aku, Mak Ompreng. Saya karena akan diutus oleh itu, Wakil Perdana Menteri Tiga, Pupung sudah ada di sana, untuk membuat studi perbandingan mengenai sistem ekonomi di negeri-negeri sosialis. Kalau mereka mengutus saya dari sini ke sana, kan ongkos lagi. Saya sudah di sana kan menghemat ongkos. Itu. Ke Rumania, ke Hongaria, ke Bulgaria, Polandia, mana ya? Cekoslowakia, negeri-negeri sosialis. Terus hasil obrolanku dengan Putri itu, terus kemudian aku tulis di jurnal perempuan ini, kami punya sejarah. Jadi ini aku nulis tentang bagaimana media mengalami perubahan dari masa-masa periodisasi-periodisasi tertentu. Jadi zaman kolonial, terus kemudian postkolonial, Orde Baru, dan kemudian reformasi. Judulnya Identitas Perempuan Indonesia dalam Koran dan Majalah. Jadi ini ada beberapa wawancaraku sama Putri, itu ada di sini. Ini pandangan saya, tafsir saya, bahwa politik perempuannya Putri adalah mendorong perempuan berpartisipasi secara aktif di dalam politik. Politik pembebasan untuk kemerdekaan dan nanti politik untuk mengisi kemerdekaan. Jadi bayangin di masa itu, terus bahasa Inggrisnya sudah bagus banget, dia baca, dia ikut pertemuan, beberapa kali pertemuan perempuan dunia, dia ikut, gitu, terus dia menyumbangkan pikiran dan kemudian ditulis dan dia mengorganisir masa gitu loh. Buatku, waduh, ini luar biasa, gila banget. Perempuan di zaman sekarang aja belum tentu bisa melakukan itu. Dia baca buku, dia menulisnya bagus, dan dia mengorganisir.